Negara yang kami banggakan dan kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak menjawab salam bukan muslim. Yang menjawab salam muslim. Ya, masalah itu masalah gempa di Lombok kan? Ada kata-kata isu tanggal 26 terjadi gempa yang lebih besar lagi. Itu salah. Itu tidak benar. Kita jangan percaya sama orang atau manusia. Manusia itu ibarat apa? Debu air yang bergelombang-gelombang. Ya, saya sampaikan. Saya sampaikan ini karena saudara-saudara yang di Lombok harap tenang. Tenang itu indah. Indah itu tenang. Yang kami banggakan, warga-warga yang di Lombok itu tidak boleh panik ya. Soal terjadi gempa 26 itu belum tentu dia itu. Itu sebagai ucapan orang-orang kafir Quraisy. Jangan dengar orang-orang kafir Quraisy. Cuman diri kita sendiri mungkin ada perbuatan amal yang kita pikirkan itu adalah doa. Doa gimana memperbaiki diri. Ya, terutama perbaiki sifat diri sendiri. Maupun bertobat, orang berzina, orang musyrik tidak boleh segeralah bertobat sebelum engkau mati dalam husnul khotimah. Ya, tuh hari saya sebagai ulama pergi ke Gunung Renjani. Saya mencemarkan nama baik, mencemarkan orang-orang di sana, terus wali-wali Allah yang di sana itu. Akhirnya saya lihat dua karung ketemu kondom kan. Rupanya banyak sampah berkeliaran kerontang ke sana. Iya, masalahnya itu. Saya lihat juga banyak pila-pila orang tempat kongke sana ya. Ya tahu kongke bahasa Malaysia itu orang seksualisasi. Sek bebas lah kata orang. Ya, saya umumkan kepada semua, saya memperingati kita juga kan, enggak tahu, saya memperingati sendiri dan orang-orang yang di Lombok Timur. 26 itu enggak ada terjadi apa-apa. Ikhtiar itu ujian kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengarkan isu orang manusia pun yang ngomong 26 itu kan terjadi lebih besar lagi gempa 7,8 skala liter, 7,9 skala liter. Itu dah betul. Ingat ya, wahai hamba-hamba Allah yang ada di Lombok ya, kita juga kan prihatin saudara-saudara kita di Lombok Utara yang banyak apa rumah yang kerusakan cukup banyak sana. Bebalu-bebalu pun juga murah di sana sekarang. Dedara pun boleh mau lari mengungsi ke Lombok Timur. Tak payah bayar. Janji dia mau pergi ke sana. Orang tua restu, lebih baik cari. Siapa yang muda-muda, saya juga muda kan. Saya belum nikah juga. Saya mau mencari orang sana. Iya, soal harga bahan bakar atau bahan bakunya murah sana. Iya. Iya, masalah gitu. Iya. Kalau orang sanaku lebih baik dia ikut kita kan. Mas kawin pun enggak ada. Paling-paling dia kata mas kawin enggak apa-apa. Pasti dia gempa bumi mas kawinnya katanya. Iya. Tapi saya ke sana tuh hari meninjau banyak kaum perempuan, kaum Hawa dan kaum Adam. Ya,
dia mau nikah sama orang Lombok Timur. Iya, soal di dekat sana itu tanah rejing. Kalau kalau terjadi gempa, dia itu retak. Kalau Lombok Barat sama Lombok Utara itu dia bergoyang. Tahu goyang inul? Ya itulah serupa grogajinya kan sana. Iya. Ya saudara-saudari saya hormati. Terus masalah isu maupun ada ini kitab yang tercantum dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang dia berkata terjemahkan, barang siapa takut pada apa namanya itu azab-azab itu, kita harus tabah berdoa dan jangan dengar orang. Orang itu bukan hamba Allah, orang itu bukan Allah. Ya kita patut, ya kita berdoa tempat sembahnya Allah yang tahu, bukan orang-orang. Itu orang kalau ngomong kayak gitu biar orang nambah sedih, tambah trauma lagi. Ya itu masalahnya. Kalau sekarang jangan di rumah ya, tetap di luar rumah, terus jaga rumah sendiri. Nah itu ya, terus sekian dari hamba Allah. Kita mau berdoa atas arwah-arwah yang di Lombok Utara, yang ada kesait, yang ada kesengkar, ya, atau tuka masal. Ya, kita berdoa ya. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Qatamallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jauhilah hambamu ini dari mala bahaya dan mala petaka. Jauhilah dari pala gempa bumi. Menghindari orang-orang yang berkata, akan terjadi gempa 26. Memang 26 itu terjadi gempa di Aceh, terus di apa namanya itu Jepang, di Jepang dan lain-lain. Itu cuman azab dia, soal berbagai teringati hari besar ya. Kalau di sini kan kita apa namanya untuk memperingati yang ada salahnya maupun ada seks bebas atau seksual, nah itu diperingati ya, jangan mesum di tempat orang tidak layak seperti Gunung Renjani. Nah, lebih baik kita tutup pariwisata di sana ya. Terima kasih. Allahumma fi waldi walsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.